satu lagu dari Aku Peter Pan ya, sudah dimunculkan di suasana siang jam 11 lebihnya 7 menit waktu Radio Radar 99,2 FM. Dan tentu saja berbagai informasi masih akan terus kami sajikan ya untuk pendengar Radio Radar FM dimanapun saat ini berada. Dari harian koran Radar Lampung, hari ini memberitakan bahwa ternyata kalau di desa itu kan banyak petani yang panen ya. Ternyata Bawaslu ini juga ikut-ikutan panen nih. Menurut informasi yang kita lansir dari Radar Lampung, bahwa ternyata kesadaran tim pemenangan pasangan calon atau paslon gubernur, wakil gubernur dalam urusan pemasangan alat peraga kampanye atau APK ini ternyata masih sangat rendah. Ini terbukti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu masih banyak menemukan pelanggaran pemasangan APK di berbagai daerah. Memang kalau kita lihat ya pendengar radar, bahwa pemasangan alat peraga atau juga gambar-gambar atau juga hal-hal lain yang berhubungan dengan paslon ini seharusnya dipasang di kantor partai politik yang mengusung paslon tersebut atau juga di posko pemenangan dan juga lokasi-lokasi kampanye paslon yang bersangkutan gitu ya. Namun fakta di lapangan, Bawaslu menemukan banyak sekali APK atau juga alat peraga kampanye yang masih terpasang di lokasi-lokasi strategis. Dan menurut anggota Bawaslu Lampung, Iskardo P. Anggar, P. Panggar maksud saya, pelanggaran ini dilakukan oleh seluruh paslon, jadi hampir merata, namun kebanyakan temuan itu terkait dengan paslon nomor urut 3. Hayo siapa? Ya ini mungkin perhatian bagi seluruh pendukung paslon ini agar bisa memasang beberapa atau juga memasang APK atau alat peraga kampanye ini pada tempat-tempat yang memang sudah ditentukan ya. Jangan memasang yang ditempatkan pada tempat-tempat yang memang sudah terlarang ya, misalnya seperti di sekolah, kemudian di masjid atau juga di tempat-tempat lain yang sudah menjadi kesepakatan ya untuk pemasangan alat peraga kampanye ini. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar radar bisa membaca koran Radar Lampung terbitan hari ini Sabtu 24 Maret 2018. Makanya ayo yang pengen mengetahui informasi lebih jauh lagi mengenai pemasangan atau juga penemuan dari Bawaslu yang ternyata semua paslon ini melakukan pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye, silakan baca harian Radar Lampung untuk edisi hari ini tanggal hari Sabtu ya, tanggal 24 Maret 2018. Mungkin